Hasil lanjutan BRI Liga 1 antara PSM Makassar versus Bali United berakhir imbang tanpa pemenang. Laga panas tersaji di Stadion Batakan Balikpapan di pekan ke-25 BRI Liga 1 antara tuan rumah PSM Makassar versus Bali United. Laga ini berjalan sengit. Ya, kedua tim yang sama-sama mengincar 3 poin untuk mengamankan posisi mereka masing-masing gagal mendapatkan poin penuh usai bermain imbang dengan skor 0-0. Baik PSM Makassar maupun Bali United memiliki sejumlah peluang untuk bisa menciptakan gol. Namun, sejumlah upaya yang dilakukan oleh kedua tim masih gagal hingga babak kedua usai. Setidaknya, pertandingan ini berjalan cukup baik dari segi tensi pertandingan walaupun tidak cepat. Hasil imbang yang diraih oleh tuan rumah PSM Makassar membuat mereka naik ke urutan ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 33 poin. Sedangkan Bali United masih berada di posisi 4 besar alias zona series dengan koleksi 42 poin dari 25 pertandingan. Selanjutnya, PSM Makassar akan menghadapi Persebaya Surabaya di pekan ke-26, sedangkan Bali United akan menghadapi Persisolo di pekan depan.